Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dari Klan Kertosono Indah. Selamat beraktivitas sambil ngopi, sambil lihat-lihat YouTube, dan jangan lupa di subscribe dari channel kami. Kali ini saya akan menampilkan hasil war kemarin melawan Pacet Mojokerto. Ya, perbandingannya cukup, ya lumayan lah perbandingannya. Tinggal 2 star lagi ya, ini nggak bisa bersih, ini udah habis kopi beberapa cangkir tetap nggak nemu jalan. Ya, akhirnya terpaksa, nggak bisa perfect. Ya, langsung saja ya, kita reply satu per satu serangan dari teman-teman. Pertama dari Makarov. Ya, bagaimana ini serangannya? Oh, TH11 ludes semua ternyata. Strategi pakai balon. Yaitu BK-nya dibantu Valkyrie satu ekor untuk menghancurkan satu air div itu. Sekalian mancing CC. Ya, strategi yang sangat bagus. Ya, itu sebenarnya itu baby dragonnya itu buat bersih-bersih pinggiran itu, tapi kok malah diserang oleh CC. Langsung rek hajar CC nya dengan queen. Ya, dua air defense sudah hancur. Keluarkan satu minion untuk jaga-jaga waktu. Oh, hampir saja tewas itu. Dikeluarkan dari situ sangat bagus. Ini langsung disusul minion belakangnya satu ekor. Queen-nya mati duluan. Ini balon mat ini sungguh istimewa, ini kuat. Masih sisa 2 skill. Sangat bagus sekali, tinggal bersih-bersih sisa 1 balon. Ya, akhirnya ludes TH11. Ya, selanjutnya kita reply dari Menos
Etek nomor 2. Strategi pakai bowler seperti biasa. Langsung hajar saja dari pojok kanan kiri. Tengah dikasih Jayen, lalu disusul wall breaker dari belakang, langsung bowler sama hero nya keluar semua dari tengah. Kasih spell jam, langsung direk. Nah, biar marah besar ini pasukannya. Ya, caca. Bantuan dari musuh kena racun sehingga melemah, dia lemot kena racun tikus, racun naga. Satu bowlernya belajar terbang ya. Masih sisa bowler banyak ini. Ini minionnya ini level berapa ya? Mungkin nggak sempat naikin level minion, jadi seperti kutu loncat ini. Ya, satu ekor. Berusaha membantu bersih-bersih. Ludes semua. Tinggal bersih-bersih. Selanjutnya dari siapa ini? Om Nirwana. Kita replay langsung. Ya, ini juga PH10. Strategi darat dan udara ini dikombin sama bowler, tapi pasukan intinya lava sama balon. Ya, keluarkan balon dari situ untuk memancing CC. Barking dibantu sama wizard bowler sama queen untuk menghancurkan satu air shift. Ya, sudah hancur semua. Tinggal 3 air jet. Ya, langsung kill. Tes. Direct. Ya, sangat baik sekali. Inferno yang belakang langsung di-freeze. Soalnya jangkauannya ini terlalu jauh ya, makanya di-freeze. Ya, tinggal satu air gas. Ya, sudah hancur semua. Ini tinggal satu air season, ya hancur. Tinggal bersih-bersih. Ini ngapain ya sisinya musuh ini? Nunggu kematian ya. Diam tak berkutik.
rapnya dicat bawah semua ya. Ini perhatikan baik-baik, tengkoraknya satu persatu tewas kena anak dari si Minion ya. Sangat bagus sekali, good job Pomnir, terus semangat. Oke, selanjutnya dari Om Kentang Goreng, kita reply. Ya, ini strateginya juga pakai udara dikombinasi sama bowler. Top satu ekor untuk mancing CC. Ya, sangat baik sekali. CC-nya sudah mati. Dua air def sudah hancur, tinggal dua. Langsung spill rex ya, banyak trap udaranya keluar semua, trap udaranya ya. Bantuan balon yang menerobos tengah kurang banyak pemirsa ya, keburu gak kuat. Trap udaranya sangat banyak, jadi cukup menyulitkan ya. Ditambah lagi pas waktu war ini, kalau nggak salah ada SMS masuk ya, Om Kentang ini. Jadi naik darah. Ya. Itu spillnya itu buat balon, itu sebenarnya balonnya nikung kena queen jadinya. Tapi strategi yang sangat baik Om Kentang Goreng, semangat meski tanpa penyemangat ya. Langsung saja kita reply berikutnya dari Om Gempong. Strategi pakai bowler. Koin healer dijalankan dulu untuk mematikan CC, kasih racun dan sekalian queen dari musuhnya ikut mati. Strategi yang
baik sekali. Sisi kiri dikasih bowler biar nanti nggak salah arah bowlernya. Nah, masuk ke tengah semua. Jam spill lalu rek. Satu inferno hancur. Di jam lagi dan di rek lagi. Nah, hancur semua itu. Tinggal bersih-bersih. Masih sisa banyak ya ini batukannya. Fantastis. Ya, selanjutnya dari Om Erik. Kita replay. Attack strategi pakai Golalon. Ini well breakernya ini gagal ya, terpaksa pakai strategi lain. Langsung saja jam dimasukkan situ, rek lalu di heal ya, aman sudah. Ini yang daratnya ini buat ngancurin dua air Steven ini. Sudah hancur air Stevennya dua. Lavalonnya beraksi. Sangat tenang sekali keluarin balonnya. Langsung saja disikat ya. Sisa dua balon buat jaga-jaga bersih-bersih. Cantik. Ada kembang api. Ya, good job Om Erik. Selanjutnya dari Octavia. Strategi sama apa kak? Golalon. Well breakernya gagal. Ya, akhirnya runtuh juga. Langsung saja sikat ya.
sangat berbahaya sekali sebenarnya ini. Oh, kena bom Giant. Sudah dua air event yang hancur, tinggal lava balonnya beraksi. Ya, sangat tenang sekali. Ya, super. Melawan air sweeper, berat sekali balonnya untuk melaju. Ya, akhirnya semua defense hancur, tinggal bersih-bersih. Ya, ditemanin hujan sambil ngoceh-ngoceh, minum teh hangat, rokok sama kopinya, libur dulu habis kena serangan hati. Good job Om Octavio. Selanjutnya dari siapa ini? Om Octavio lagi. Lanjut dari Om Deddy. Strategi pakai Lavalon. Satu ekor hook buat mancing CC, diarahkan ke pojokan, dan CC-nya disikat sama Queen. Cantik sekali. Ini full Avalon ya. Langsung saja jajar. Tanpa basa-basi, tanpa apa-apa, langsung saja. Queen ini pas di pinggir ya, disikat sama BK. Ya, strategi yang baik sekali. Tinggal satu air event sudah hancur. Ya, itu lavanya sangat kuat ya, level max itu. Tinggal bersih-bersih, cantik sekali. Selanjutnya dari Cah Teguh. Strategi darat ini pakai Giant Hawk. Ya, ini andalan dari KI, pasukan elit untuk war ini.
Bernya agak benteng. Salah apa? Hot dari sisi atas ya. Sangat baik. Ini sinyalnya agak enggak mendukung ini. Masih mendung dari tadi siang. BK versus BK, ya akhirnya menang. Menang siapa? BK, menang BK, ya. Tinggal bersih-bersih. Hancur semua. Okay, next. Serangan dari Om Sate. Ya, ini strategi pakai Giant Hawk. Seperti biasa. Andalan dari KI. Ya, itu bowlernya agak selarah. Bowler sama rajanya juga ikut selarah. Langsung saja hook-nya dikeluarin. Nah, maaf agak sedikit gangguan ini, sinyalnya sangat sulit. Tusuk-tusuk dari belakang, ya ada yang terbang satu, ya masih satu, sisa satu terbang. Ini tuyulnya ini sangat cepat sekali ya, nusuk dari belakang ini. Ya. Untung saja masih ada. Barbarian kingnya didukung sama healer, jadi agak awet. Ya, selamat. Akhir yang tragis kena double bomb. Yeah.
Gujep Om Sate. Ya, selanjutnya dari siapa ini ya? Dari Mas Andi Tama. Strategi pakai gulalon. Langsung tengah dihajar bowler. Sangat bagus sekali. Tinggal balon sama lava beraksi. Penampatan balon yang sangat tenang. Tinggal bersih-bersih. Ya, mungkin itu dulu dari kami ya, hasil luar kemarin melawan Pacet Mojokerto. Tetap semangat dari klan Pacet Mojokerto. Semoga klannya tambah maju, etek-eteknya diperbaiki lagi, dan kalau mungkin bisa join sini, kita latihan bareng-bareng. Ya, sekian, gitu aja dari kami. Salam damai untuk Kertosono Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.